saya tidak mau membahas di ruang publik karena memang sudah di ranah hukum. Kami menghormati institusi TNI dan DPR punya kewajiban bagaimana penghormatan antar lembaga itu hadir. Walau bagaimanapun yang katanya si ibu itu pun juga rakyat kita juga yang harus kita ayomi, ya kita juga bina dan perbaiki. Kita mohon sekali, saya mohon ya, proses hukumnya tetap berjalan. Saya minta betul kepada sahabat saudara kami, Pak Panglima TNI, Pak Kasat, Pak Dudung, dan Puspom TNI untuk bisa memproses ini. Ini betul-betul tragedi kemanusiaan, menggunakan alat kelengkapan negara dan fasilitas negara, ya, dipertontonkan untuk arogansi personal. Jadi saya lebih memilih jalur hukum dan mudah-mudahan nanti bisa dicarikan jalan keluar yang seadil-adilnya. Saya mohon ini ditindak tegas.